Patroli PMKS nih Lur. Jadi Dinas Sosial Kota Jambi gelar patroli penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Dalam patroli ini Dinas Sosial Kota Jambi berhasil menyita beberapa barang yang dimiliki oleh anak pang. Kayak mana beritanya? Ini dia. Dinas Sosial Kota Jambi gelar patroli penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Sebelumnya, pihak Dinas Sosial Kota Jambi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasannya masyarakat kerap menemui anak jalanan atau anak pang di daerah Pal 10. Tommy selaku petugas patroli membenarkan bahwa setelah dilakukannya patroli pada Selasa 29 Agustus 2023 pagi, memang adanya sekumpulan anak pang tersebut. Tetapi anak pang tersebut telah mengetahui keberadaan tim patroli Dinas Sosial yang akan merazia mereka. Sehingga tim patroli tidak dapat menangkap para anak pang tersebut lantaran anak-anak tersebut sudah kabur. Tadi pas di lapangan, pas di apa? Manggil teman-teman yang dia keluar apa manggil nggak kembali lagi katanya barangnya udah ini di. Sementara itu, tim patroli Dinas Sosial Kota Jambi berhasil menyita barang bawaan yang dibawa oleh anak pang tersebut. Antara lain gitar, sepatu, pakaian dan tas, alat sablon dan beberapa alat perlengkapan yang biasa digunakan anak pang tersebut. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.